Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat itu masalahnya. Nah persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Keluarga Islam ingin menghimbau daripada kolom komentar digunakan untuk mencela dan menjadi dosa jariah, lebih baik gunakan komentar untuk menuliskan doa Anda. Dan mari kita aminkan bersama Karena doa yang diaminkan bersama Insya Allah lebih besar peluangnya dikabulkan Allah Subhanahu SWT Dukung terus perjuangan pelera Islam dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya Dan mari kita perjuangkan agama kita Karena Anda orang Islam juga kan? Selamat menonton! Al-Fatihah juga disebut dengan surah Al-Shafi'i yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asyafi, al, al kafi sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? apakah kemudahan dalam beraktivitas, apakah kemudahan dalam rezeki, malkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah maka bahkan ada orang yang belum minta sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya dibaca ya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat itu masalahnya. Nah persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu, coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama, begini cara memahaminya. Al-Fatihah, kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah, jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat. Maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki lima makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki empat belas makna Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan raya tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat. Lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istirahat, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya tanpa kecuali. Kalau kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan. Ini artinya, jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istirahat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan raya semua lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, al-Fatihah ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saat kita bangun tidur semua ditujukan karena Allah. alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah, di ujungnya wa ilaihin maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu wa ilaihi untuk Allah subhanahu wa taala makanya kalau anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur kita sudah berjanji semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja mencari bekal bukan karena yang lain. Jadi kalau anda ucapkan doa tadi berarti nanti makannya karena Allah minumnya karena Allah bekerjanya karena Allah salatnya karena Allah infaknya karena Allah merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Gaya. Awas hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi bak yang ketiga, Satu tadi gaya, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya Rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengawasan yang lekat, seperti lem yang menempel yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum, Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ini kuncinya, awas, ini kuncinya karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? <tuh> <tuh> Jawab aja, karena Allah bukan. Nah, karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa enggak diawasi Allah? Merasa enggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir, Allahu Akbar. Tangannya gak sedekap nih. Uh, tahiyatnya kok gerak-gerak ya. <guruh> <guruh> Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar. Tender ya Allah, tender. Allahu Akbar. Whatsapp belum diwales. Allahu Akbar. Status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar, karena malu gitu, malu baca al-fatihah, bacaan belum bagus dan merasa didengar Allah kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas, Anda sendiri sudah nggak enak. Uh, Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun saya dengarnya pun nggak paham. Anda nyampaikan pun gak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari. Lima waktu menghadap Allah. Belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa gak malu gitu. Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya aktivitas harian kita. Ini minum, ini memang minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum, Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya enggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya, sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja dari di jalan, dari baca, berpakaian, kalau Dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Gak mungkin, gak mungkin mau terima proyek yang haram itu. Mustahil, mustahil ikutan tender yang haram. Mustahil, mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah karena merasa disukai, dilihat Allah dan merasa diawasi. Jadi, mustahil dusta itu. Mustahil bohong itu. Mustahil korupsi. Mustahil nyogok. Gak mungkin bukan karena perkara takut orang lihat karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun unta, kambing gurun unta, kambing gurun unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Omar bin al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu lewat padang pasir. Kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing ditanya oleh Omar, "Diuji?" Kata Omar, "Saya mau beli sebagian dari kambingmu itu." Kata orang ini, "Ini bukan punya saya, punya tuan saya, punya tuan saya." Kata Omar, "Tuan bukan gak ada di sini, ini padang pasir yang luas, orang yang gak ada beli aja bilang dimakan serigala." Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? zanallah di bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orang yang gak ada yang gampang saja bilang ini dimakan serigala dapat keuntungan banyak gitu ya luar biasa yang dia katakan pertama kali bukan sekedar menolak gak mau ah takut ketahuan sama Tuhan takut ketahuan sama pemiliknya takut ketidak pertama kali jawaban yang keluar Izan Ainallah. lalu Allah dimana mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap Muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka lurus damai tenang tentram dan baik semua urusan kehidupan. Gak ada penipuan dalam perdagangan, gak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan, tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan, semua baik karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru huruf ba, baru ba Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Itu, mohon maaf ya. Selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri. Berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat. Istri terhadap suami. Berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat. Anak pada orang tua. Orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan. Bapak mau permen, mau permen, mau permen. Nanti papa beliin satu truk. Kapan truknya datang? Huh. Ini huruf ba saja satu gitu. Anda menuntut banyak dari Allah, tapi Allah meminta kita mengamalkan satu huruf saja, kita nggak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku, Ya Allah luluskan dalam kuliahku, Ya Allah mudahkan pernikahanku, Ya Allah berkahi hartaku, Ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta sembuhkan aku, kata Allah aku berikan semuanya. Amalin satu aja huruf ba, ba ketika benar mengerjakannya ismun bimakna sumun bimakna rafun terangkat dimuliakan ditinggikan ketika benar mengamalkannya maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita syaratnya satu kerjakan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala